nggak mungkin muat di dalam kotak itu. Kalau lurus, apalagi itu ada dorongan-dorongan bayi, kayaknya nggak mungkin. Jadi kita ke... Bayangin aja toko mainan segede gini, aku suruh muter-muter dan suruh nebak kira-kira apa isi kado yang di dalam situ. Damien kan ya? Iya, Damien. Yeah. Sukanya apa emang? Dia suka juga sih action-action figure yang kayak gini, yang binatang-binatang. Tapi dia lebih sukanya kayak pestol-pestolan untuk saat ini gitu. Kalau anak kecil kan berubah-berubah. Hmm. Ini sih muat sih. Saya nggak bilang ya, nggak bilang nggak ya. Pakai intuisi seorang ibu gitu. Kira-kira tapi, kado untuk... Ntar dulu deh, jalan dulu deh, jalan dulu deh. Itu nggak mungkin gede-gede. Nah, sekarang mau lurus, kembali ke belakang atau ke kanan? Nggak mungkin kembali ke belakang. Kanan aja deh. Kanan? Kanan. Oke. Hah? Ini kali ya? Aku tuh sekalian mikir juga apa yang Mas Romi pikirin tentang anakku. Kira-kira dia mau kasih anakku tuh hadiah apa? Terus so, kalau dari bunyinya itu tuh kayak apa bendanya itu kayak keras gitu loh. Oke, sekarang ada banyak gang di sini. Mau ke kiri, lurus, ke kanan lagi. Kalau dari yang Damien suka tuh, Damien tuh sukanya pistol-pistolan di situ. Kalau aku lihat dulu gimana? Siapa tahu ada yang kecil gitu mungkin masuk situ. Mungkin pelurunya masuk. Oh iya, coba lihat dulu. Ini deh, kecil. Sebenarnya kalau dibuka sih muat. Kalau di ya, kalau misalnya di nggak pakai box. Tapi kalau dari boxnya itu pistol-pistolan tuh nggak mungkin masuk. Oke, sekarang mau ke kanan atau ke belakang lagi atau ke kiri? Enggak, kiri enggak. Tadi ke sana udah. Ya udah, ke kanan deh. Coba kita lihat lemari itu. Ini boleh salah enggak sih? Kalau salah gimana? Aku tuh feelingnya tuh kayak yang gini-ginian. Tapi apa yang bentuknya yang mana aku enggak tahu. Kalau dari kotaknya segede gitu, bunyinya di tek-tek-tek gitu cuma sekali bunyi. Berarti isinya cuma satu. Iya, isinya satu. Mas, boleh minta tolong bukain nggak? Saya cuma mau pegang. Kalau kecil, mana, Kak? Apa ya, yang gedenya tuh agak sedeng gitu. Dengan sense-sense bunyinya, terus besarnya. Kayaknya ukuran yang paling ini sih ini ya, kalau menurut aku. Yang ini kayaknya paling memungkinkan. Karena kotak dalamnya lebih kecil lagi kan, Mas Romi, daripada yang putih. Ya, logikanya. Iya. Iya kan? Dan logikanya, kalau dipilih yang, kalau pakai ini, pasti pilih kotaknya ini. Kalau aku pilih yang lebih kecil, kotaknya pasti lebih kecil. Karena pasti maunya agak ngepas logikanya. Pada saat memilih kotak, itu kalau aku ya. Jadi aku pilihnya aja. Last choice, udah? Ya udah deh, ini aja deh. Iya deh. Pikirin baik-baik, ini kan pembungkusnya. Ada stempel dari ya, kirimannya kan. Berarti yang lebih besar yang mana? Luarnya yang lebih besar. Yang, dalamnya, kotaknya lebih kecil. Lebih kecil dong. Ya. Oke, dipegangin. Bentuknya benar-benar sama yang aku pilih. Ini tuh masalahnya cuma tinggal satu loh, di rak ini. Jadi ini aku hebat atau gimana? Akhirnya kamu menemukan pasangannya. Kalau dikasih nama, kira-kira namanya siapa? Kan ingat di sini kan untuk kado Natal. Oh my God. Apa ya? Untuk hadiah Natal. Karena ini buat Natal, jadi aku kasih namanya Chris. Chris aja. Chris. Oke, okay, ini dari Christmas maksudnya. Boleh dong, boleh. Kan bukan Oktober. Boleh. Boleh ikut saya? Boleh. Ayo.
lihat tangan saya di sini. Iya. Ikutin ya. Iya. Maju. Sini. Iya. Pas udah mau jalan keluar, kita udah mau pamitan, tiba-tiba. Oh my God. Jadi hadiah bukan seberapa kecil atau seberapa besarnya, tapi niat dalam memberikan hadiah itu. Jadi untuk Natal kali ini, ini buat Damien. Serius? Boleh diterima ini berat? Aduh, coba. Oh my God, ini pasti seneng banget. Dan namanya sesuai nama yang kamu pilih. Damien, aku gak kuat. Ya ampun, aku pikir aku bakal dapat yang kecil doang. Halo, nama aku Chris. Oh my God, bagus banget. Ternyata dikasih kejutan lagi, aku dikasih boneka guritanya itu yang gede banget, yang ada segede badan aku gini. Dan itu pasti nanti aku bawa pulang tuh anakku pasti happy banget. Bagaimana Jill Gladys dapat menemukan mainan yang saya inginkan? Subliminal message adalah pesan tersembunyi yang sengaja dipadukan dengan sekeliling kita untuk mengirimkan sinyal kepada pikiran bawah sadar kita. Agar saya dapat memastikan pesan tersembunyi saya diterima oleh pikiran bawah sadar Jill Gladys, yang perlu saya lakukan adalah meningkatkan imajinasi Jill Gladys. Caranya adalah dengan meminta Jill Gladys untuk melakukan deduksi dan menebak kira-kira apa mainan yang saya letakkan di dalam kotak yang saya pegang itu. Dan jika pikiran manusia sudah ditingkatkan imajinasinya, maka yang perlu dilakukan adalah perlahan-lahan memasukkan pesan tersembunyi sesuai dengan yang saya inginkan. Perhatikan replay berikut ini. Kalau kiri, barangnya gede-gede semua, nggak mungkin muat di dalam kotak itu. Kalau lurus, apalagi itu ada dorongan-dorongan bayi, kayaknya nggak mungkin. Jadi kita ke kanan. Ke kanan ya, oke. Nah, sekarang mau lurus, kembali ke belakang, atau ke kanan. Nggak mungkin kembali ke belakang. Kanan aja deh. Kanan. Oke. Kiri enggak, tadi ke sana udah. Ya udah, ke kanan deh. Coba kita lihat lemari itu. Terima kasih Maji udah ngasih aku dan anakku hadiah Natal. Merry Christmas and Happy New Year buat semuanya. Dadah.